11 hari pembatasan ketat di Yogyakarta belum ampuh tekan kasus corona. Pemda DIY menerapkan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat atau PSTKM sejak 11 Januari. Namun seiring pembatasan ketat, penambahan kasus corona di Yogyakarta masih tinggi. Tercatat pada 21 Januari ada tambahan 456 kasus baru dan pada 22 Januari ada 478 kasus baru. Pemda DIY menilai pembatasan ketat yang telah berjalan selama 11 hari belum ampuh menekan kasus corona. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Aji menilai belum turunnya kasus corona lantaran masih ada warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Untuk itu, ia mengajak seluruh warga Yogyakarta agar sadar menjaga protokol kesehatan, tidak hanya di tempat umum tetapi juga di lingkungan sekitar. Adapun mengenai perpanjangan PPKM Jawa Bali, Aji mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Namun demikian, Pemda DIY telah bersiap apabila ada perpanjangan pembatasan ketat, salah satunya dengan pemantauan akses keluar masuk di desa-desa.